Presiden Joko Widodo membuka Rakernas Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia di Padang, Sumatera Barat. Jokowi mengapresiasi kegigihan dan perjuangan para pengusaha wanita yang sukses berwirausaha. Presiden Jokowi mengatakan kemajuan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari peran pengusaha wanita, sebab wanita dinilai memiliki kegigihan, keuletan, dan ketelitian yang lebih dibanding pengusaha pria. Para pengusaha wanita ini mayoritas bergerak di bidang UMKM yang mampu membuka banyak lapangan kerja. Jokowi mengimbau pengusaha wanita tidak hanya bergerak di pasar nasional, namun harus mampu melirik usaha internasional melalui ekspor produk. Rakernas IWAPI dihadiri 1.200 pengusaha wanita dari 34 provinsi di Indonesia. Tapi jangan minta sepeda. Saya ekspor ke Afrika, ke Nigeria. Yang namanya perempuan pengusaha, sebenarnya itu lebih gigih dari pengusaha laki-laki. Lebih ulet. Benar, saya ngomong apa adanya. Lebih ulet. Lebih teliti. Kalau ngitung itu kan lebih teliti. Lebih hitungan. Benar enggak? Iya, ngeluarin terpaut 1.000 aja. Enggak mau. Terpaut 2.000 aja. Enggak mau. Ini sebetulnya modal besar bagi seorang pengusaha untuk sukses. Jadi sini tangguh, bulat, gigih,